Assalamualaikum, saya Yuzila Mak Yusof, Ketua Pegawai Operasi di Yayasan Orphan Care Bukit Kasim. Orphan Care menyediakan baby hatch di mana kita menyediakan peti pelindung bayi untuk orang meletakkan bayi supaya bayi dapat diselamatkan dari dibuang dan dari diletakkan di tempat-tempat yang berbahaya. So, di samping itu, Orphan Care juga kita mengeluarkan anak yatim dari rumah anak-anak yatim untuk dikembalikan ke pangkuan keluarga ataupun keluarga angkat. Kerana kami percaya setiap anak lebih baik dibesarkan di persekitaran sebuah keluarga. Baby hatch adalah sebuah kotak pelindung bayi sebenarnya. Di dalamnya terdapat katil, sebuah katil, aircon, lampu yang sistem penggera di mana sekiranya bayi diletakkan, berat bayi itu akan membunyikan sistem penggera dan secara automatik akan lampu dan aircon akan terpasang. Seluruh isi rumah akan berbunyi dan caregiver yang bertugas 24 jam akan memeriksa dengan segera dan memastikan bayi ini akan dibawa ke proses seterusnya lah untuk menyelamatkan bayi tersebut. Pengasas Yayasan Orphan Care adalah Allahyarham Datuk Adnan Muhammad Tahir. Beliau merupakan aktivis dan pada 2004, tsunami 2004 di Bandar Aceh, beliau mendapati ada ramai anak yatim yang telah kehilangan ibu bapa. Ketika itu, Allahyarham telah bercakap dengan kawan-kawan dan ramai kawan-kawan beliau yang menyatakan hasrat ingin memelihara anak yatim tu. Jadi di situlah tercetusnya idea dan setiap anak-anak perlu dibesarkan di dalam sebuah keluarga. Jadi Orphan Care telah mula beroperasi semenjak tahun 2008 dan sehingga ke hari ini kami telah berjaya menyelamatkan seramai 375 orang bayi di mana 224 bayi telah diserahkan kepada keluarga angkat mengikut proses yang betul. Untuk wanita di luar sana yang memerlukan bantuan, sekiranya tak tahu mana tempat nak tuju dan mengandung dan perlu bantuan dan berpotensi untuk membuang bayi ke sebab atas desakan hidup kan, datanglah ke Orphan Care sebab kami sentiasa ada 24 jam kerana tujuan utama Orphan Care ditubuhkan adalah untuk menyelamatkan bayi yang berisiko dibuang atau ditinggalkan di tepi jalan. Semua orang perlu tahu ya, meletakkan bayi di dalam baby hatch Orphan Care adalah bukan satu jenayah. Tapi meletakkan bayi di luar sana, di mana-mana, tak kira di rumah atau di masjid atau di hospital sekalipun, bayi itu berpotensi berisiko untuk cedera atau mati, meninggal. Jadi dah di situ dah akan terjadi kes bunuh pula. Jadi adalah lebih baik datang ke Orphan Care. Kami ada expert yang akan membantu dan sekiranya tak mahu diketahui ke apa, kami akan pastikan kami tak akan report polis ke ataupun identiti. Kami bukan berada di sini untuk judge sesiapa atas perbuatan masing-masing, tapi tujuan utama adalah memastikan bayi itu selamat dan diserahkan pada keluarga, jadi masa depan anak ini lebih terjamin. Keadaan bayi yang diletakkan dalam baby hatch ni ada macam-macam. Ada yang tak cukup bulan, pramatang, ada yang tali pusat pun tak potong lagi, tak pun tali pusat dipotong tapi mungkin beranak sendiri kan. Jadi tali pusat tu berdarah-darah dengan cara yang tak betul, kena jangkitan kuman. So, tapi apa yang pentingnya, the moment bayi tu diletakkan dalam keadaan macam tu, perkara pertama kami akan terus bawa ke hospital untuk memastikan keadaan bayi tu dalam keadaan sihat dan dapat diselamatkan segera. Jadi bayangkan kalau keadaan bayi yang tak berapa cantik macam ni diletakkan di luar sana dan dijumpai selepas 3-4 jam, kemungkinan bayi tu tak selamat. Jadi amat penting untuk meletakkan bayi dalam baby hatch supaya kita dapat menjamin keselamatan bayi tu. Yang sebenarnya, bukan semua orang yang meletakkan bayi dalam baby hatch tu adalah ibu kandung pada bayi tu. Ada macam-macam orang, ada juga. Ada kawan, ada pasangan, ada juga orang yang tak dikenali. Ada orang yang tak dikenali yang contohnya dia just kata jumpa dekat tepi motor ke apa. Tak apa, yang pastinya sesiapa saja pun yang letakkan, tujuannya adalah sama untuk memastikan bayi itu selamat. Mengikut statistik PDRM, lebih kurang 100 bayi dijumpai dibuang setiap tahun. Ini bayi yang dijumpai.
dan direkodkan. Belum lagi angka yang tidak direkodkan yang mungkin berkali ganda dari jumlah sebenar. Jadi amatlah penting kalau sekiranya kita membantu orang yang memerlukan ataupun atas desakan hidup supaya melalui platform yang betul seperti di Orphan Care. Jadi kita bukan saja menyelamatkan seorang bayi, tapi kita memberikan masa depan untuk bayi ini supaya dia dibesarkan dalam sebuah keluarga dan mendapat bimbingan yang sepatutnya. Amat penting untuk Orphan Care memberi kesedaran kepada semua, kerana sekiranya perkara ini perkara yang tak dijangka berlaku pada anda sendiri atau kepada seseorang yang anda kenal ataupun masyarakat di mana anda tinggal, sekiranya perkara begini yang berlaku, anda tahu Orphan Care wujud, Orphan Care di sini untuk memberi bantuan dan tahu perkara yang sepatutnya dilakukan. Untuk maklumat lanjut, layari www.orphancare.org.my ataupun telefon hotline kami 7770-1900.